Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Bertemu lagi dalam editorial minggu ini. Saya Dilaila Kadir. Saudara, hari ini bermula Perhimpunan Agung UMNO 2015 DPWTC. 5,732 perwakilan parti itu menjadi perhatian bukan sahaja oleh akar umbi parti, malah seluruh rakyat negara ini. Perhimpunan parti itu kali ini dikatakan jitu bagi memperkasa parti menjelang PRU ke-14 nanti. Pergolakan yang berlaku dalam parti itu ketika ini perlu dirungkai pada perhimpunan tahunan itu. Hala tuju parti mesti dijelaskan dan difahami oleh seluruh ahli parti itu demi kelangsungan UMNO pada tahun-tahun mendatang. Perhimpunan itu boleh dijadikan medan bagi pucuk pimpinan parti menjelaskan isu-isu yang dibangkitkan sama ada di dalam atau di luar lewat. Anasir-anasir yang merosakkan perpaduan parti perlu dibersihkan. Dan editorial minggu ini mendekati Perhimpunan UMNO 2015 itu dan melihat usaha Presiden parti itu untuk memperkukuhkan parti berkenaan. Perhimpunan Agung UMNO 2015 kali ini dijangka lebih mencabar jika dibandingkan dengan perhimpunan terdahulu. Isu seperti ekonomi negara, isu-isu dikaitkan dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak dan isu dalaman parti menjadi agenda utama untuk diselesaikan. Persiapan parti itu bagi menghadapi PRU ke-14 perlu juga dibincangkan pada forum tahunan itu. Apakah UMNO sudah bersedia? Kalau orang Melayu menghangatkan UMNO mesti jaga dia dan beri segala-gala untuk dia, saya kata ini bukan satu perjuangan. Tak kira veteran ke, orang muda ke, wanita ke, puteri ke, kita bulatkan satu untuk mesti menegakkan UMNO supaya UMNO tidak senang dicabar, digugat ataupun akan dipelekehkan oleh orang-orang lain. UMNO parti politik terbesar di Malaysia dan merupakan pengasas dan tulang belakang Barisan Nasional BN yang telah memerintah Malaysia tanpa putus sejak merdeka lagi. UMNO juga dianggap sebagai Parti Nasionalisme Melayu atau Ketuanan Melayu. Menurut perlembagaan parti ini, asasnya adalah untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Ia juga yang memperjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu. Jangan mengasingkan orang lama, pemuda, puteri, wanita, kita anggap ini satu rangkaian. Jadi sebab itulah dalam perhimpunan agung yang seperti ini, kita jangan terlalu mencarikan kesalahan. Kita positif, jangan negatif. Kita positif. Tak boleh tidak dah, gigi dengan lidah pun dia gigi. Jadi dalam parti apa lagi politik. Politik, ya kita faham politik. Tapi janganlah buat peperuk-peperuk perandakan dalam keluarga. UMNO telah melalui transformasi politik selepas Datuk Seri Najib Tun Razak menerajui parti itu pada tahun 2010. UMNO melancarkan program juara rakyat. UMNO menjuarai kehidupan rakyat, menjuarai pembelaan rakyat, menjadi johan dalam membangun rakyat dan sentiasa berada di barisan hadapan dalam membela rakyat. Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari terakhir Perhimpunan Agung UMNO ke-61 telah menggariskan 7 elemen bertema mendahulukan rakyat sebagai asas pengisian dalam model transformasi UMNO untuk persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-13 serta memastikan kuasa orang Melayu terus dipertahankan. Janganlah kita dalam UMNO ni dah dibuat keputusan, maka ada pula pihak-pihak yang memberi pandangan sendiri. Cuba nak macam nak mengubahkan keputusan itu hingga menimbulkan kadang masalah kepada parti dan menyebabkan perpecahan dalam parti. Kalau itu dapat diselesaikan, kalau dibawa dalam perbincangan, yang jadi tidak selesai di masing-masing, isu itu menjadi modal politik masing-masing. 7 elemen penting turut digariskan Datuk Seri Najib. Beliau mahu pemimpin semua peringkat dan akar umbi parti itu mengamalkan sikap mementingkan pasukan dan bukan kumpulan sendiri. Ahli dan pemimpin UMNO pada semua peringkat mesti menentukan maruah dan kepentingan parti lebih besar
daripada kepentingan diri. Ahli dan pemimpin UMNO perlu memenangi pemikiran, hati dan jiwa rakyat supaya parti dilihat inklusif. Mahir teknologi dengan menguasai media baru, terutama laman sosial seperti Facebook dan Twitter. UMNO mesti menuju sifar masalah, termasuk mengelakkan pertergelagahan pada peringkat bahagian dan akar umbi. Amalan mendahulukan rakyat dalam sebarang tindakan. Presiden parti juga menekankan peranan UMNO sebagai parti unggul orang Melayu. Antara peranan UMNO yang dimahukan beliau adalah komited untuk melakukan bukan saja apa yang terbaik, tetapi apa yang betul demi rumpun Melayu. Merubah orang Melayu daripada bangsa tidak berkesedaran politik sebelum Perang Dunia Kedua kepada bangsa yang mampu merebut kemerdekaan dengan siasah hujung lidah menundukkan kuasa besar dunia, iaitu British. Menggerakkan kesedaran nasionalisme, semangat patriotisme dan demokrasi politik. Datuk Seri Najib juga mengubah kaedah pemilihan jawatan dalam parti itu. Beliau menjadikan parti itu lebih terbuka atau inklusif dengan membenarkan akar umbi mengundi barisan pemimpin semua peringkat termasuk presiden parti. Beliau mengambil contoh undi kolej yang diamalkan dalam pemilihan presiden Amerika Syarikat. Bagi merealisasikan transformasi itu, Datuk Seri Najib memperkenalkan beberapa program rakyat termasuk Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, Klinik, Kedai Satu Malaysia, Pusat Transformasi Bandar UTC di seluruh negara. Perpaduan dalam UMNO berjaya menjadi teraju ulung mentransformasikan Malaysia dengan pantas seperti dikecapi hari ini. Alhamdulillah, saya lihat tahap perpaduan dalam UMNO telah kembali utuh kembali. Percantuman-percantuman dah mula dilihati dan melalui program-program perangan yang telah kita adakan, nampak rakyat telah mula faham isu-isu yang sedang berlaku dalam negara masa kini. InsyaAllah kita akan lihat perpaduan yang lebih baik daripada di Perhimpunan Agong ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Dalam UMNO begitu juga kita menghadapi cabaran. Ya, cabaran-cabaran ini tidak ada yang tidak boleh diatasi. Yang penting kita bersatu menghadapi cabaran-cabaran yang berlaku. Bersatu menghadapi cabaran. Oleh kerana itu, kita menganggap serius segala perkara. Misalnya ada setengah-setengah ketua cawangan yang meminta itu dan ini, ya, kita tahu gerakan-gerakan yang tertentu. Ia adalah cabaran dalaman pada UMNO. Cabaran ini terbahagi pada dua, satu cabaran luaran, satu cabaran dalaman. Yang lebih sukar ialah menghadapi cabaran dalaman. Cabaran luaran termasuklah kosara hidup, cabaran luaran nilai ringgit, cabaran luaran ekonomi antarabangsa, itu cabaran luaran. Orang tidak mengharapkan balasan apa-apa dia berjuang menjadi ahli UMNO, menjadi setiausaha UMNO, menjadi ketua UMNO pun tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tapi sekarang ni saya dapati dia berebut jawatan kerana sesuatu. Dia kecewa tu. Jadi kerja dia, perjuangan dia terhadap UMNO itu nampak tidak begitu bersungguh-sungguh. Perlu diingat, UMNO kini berdepan cabaran besar dalam mempertahankan kuasa politik pada PRU ke-14 nanti. Sejak dua pilihan raya lalu, pembangkang berjaya menghalang Barisan Nasional dari meraih majoriti 2/3 di Parlimen. Parti itu tidak mampu bergelumang dengan krisis kepimpinan lagi. Usaha harus dilakukan bagi memastikan UMNO yang merupakan tulang belakang BN sentiasa mantap dan kukuh relevan sepanjang masa. Sekian editorial, saya Dilela Kadir. Selamat malam dan salam sehati sejua.